Internet Bugs Kondi sini, dan ya welcome back to video PUBG Mobile bersama Andre. Yes, seperti yang kalian baca dari judulnya, di sini gue bakalan ngasih tahu tugas lu ngapain sih dari tadi. Gue tuh nyari koma-komanya aja. Itu kita bikin. Apa? Gue kira lu mau nyambungin. Iya, kita mau ngedapetin titel. Yes, kita bakalan mau titel yang salah satu katanya nih banyak yang bilang susah ataupun ribet gitu kan. Nah, titel tersebut adalah Weapon Master. Yes. Dan dia kalau kita lihat di sini gitu kan, requirement-nya panjang gitu kan, kelihatannya ribet-ribet nih. Ini apaan gitu kan. Padahal sebenarnya itu gampang. Iya. Nah, sebelum kita praktek, kalian harus tahu dulu, pertama kalian harus di atas platinum. Yang kedua adalah langsung turun ke kota-kota yang besar terlebih dahulu dan selesaikan misi yang paling susah terlebih dahulu, yaitu yang bagi gua adalah throwable shotgun vehicle. Iya, ini susah banget di late karena kalau udah di circle terakhir pakai shotgun. Cuman shotgun gitu, orang shotgun udah pakai sniper, SLR-nya udah full gitu kan, dia pakai shotgun. Susah banget. Susah. Jadi awal-awal fokusin ke shotgun dulu. Vehicle juga awal-awal karena masih banyak orang, dan throwable itu tiga itu baru sisanya mah gampang gitu kan. Intinya adalah aktif aja dan sangat luar biasa, jangan di satu tempat, jangan stay kalau misalkan dengan menggunakan achievement ini, karena tidak harus chicken dinner. Iya benar. Tidak harus chicken dinner yang. So ya, kita bakal langsung praktek. Jangan lupa untuk belum praktek udah subscribe. Udah mat subscribe ya video ini, jangan lupa tombol notifikasi biar kalian mendapatkan video-video yang bermanfaat dan menarik. So let's go baby. Oke, okay, dan iya kita udah di lobby, cuman gue baru inget satu hal. Iya gitu. Hal penting lagi. Hal penting lagi. Ini fatal nih gitu. Kita biasa main duo tapi modenya squad. Nah, gitu. Dan tanpa disadari itu yang tinggi ranknya adalah yang squad. Nah itu dia gitu. Dan tanpa kita sadari juga duo kita masih gold. Jadi mau tidak mau karena platinum minimal. Ya udah kita mainnya di squad tetap gitu. Jadi gue nggak ngerekomendasi buat lo. Jangan lah. Iya, kalau lo gue rekomendasiin lo tetap main di solo. Kalau nggak duo. Nah ini tugas mulia temen lo adalah sebagai backpack kedua. Karena slotnya juga ada 2 doang. Iya, slot senjata lu ada 2, sementara lu butuh 4. Minimal senjatanya 4. Coy. Lu jauh banget dari gue. Coy, di mana lu, coy? Lah, 80 meter. Mati. Lagi orang di atas. Slotnya udah selesai. Ini lu. Orang di atas. Maju ke luas gue sekarang. Assault rifle selesai. Lu mati. Mati. Jalan kiri. Lu mendingan masuk. Oke, okay, berarti shotgun udah udah ya. Berarti assault. Nah, dua udah. Udah. Udah 5 menit awal udah. Bagus. Sebenernya gampang, itu gampang. Jadi ketika lu udah selesai, senjata lu bisa lu buang. Lu ada level gak? SMG kagak? Gua sih ada nemu SKS. SKS apa? SKS apaan? Sniper kan? Sniper sih. Ayo coba cepat. Kasih gua. Secara teori sniper gitu. Lo ada peluru coklat gak? Yeah. My backpack. My lovely backpack. My best backpack forever. Best friend backpack gitu maksudnya, Pak. Jangan best backpack. Nah itu. Lo ada throwable lagi gak? Lo ada throwable? Ada throwable lo? Ada. Nih gue pakai throwable, gue knock-nya. Ini bot nih. Nah ini nih. Dia 5, 4. Kenapa tiba-tiba 3, dia ngebras? 2, 1. Cepet, Pak. Darah gue cuman mana lagi? Sabar. Buruan. Harus kena. Jangan digituin, malah gak kena ntar. Lu awas, nanti gue bunuh diri aja, kami kasih aja gue. 3, 2, 1. Ada lagi. Nice. Oke. Okay. Banyak bot dan tetap dihitung kok kalau lu bot, jadi gunakan bot sebaik mungkin. Botnya. Halo. Boom. Mundur lagi gitu. Mundur lagi gitu kan. Boom. Vehicle. Cek. Throwable udah ya? Throwable udah tadi. Throwable cek. Oh, tinggal SMG dan sniper rifle. Ini gua ada WMP. Lu ada WMP? Gitu. Mana? Ya ini. Di depan dia. Masih. Diam. Oke, SKS selesai. UMP ini doang. Ini doang satu. Gimana? Oh, belakang. Ini kok satu tempat udah kelar. Satu gitu. Tempat kelar gitu. Ini kayaknya gue harus ganti titel video gue gitu ya. Kayaknya satu ya. Satu tempat udah kelar gitu. Satu tempat buat nyelesain misi. Cuman satu lagi. Lagi. Kar. Gue masih. Udah nembakin.
Gua masih ragu ini. Yes. Scar kita... doang. Aduh, buset, dari mana sih? Tahu. Oh, itu dia. Terus sekarang. Oh, no, di atas gereja noh. Hmm. Oh iya. Gua kira lu kanan. Tar. Sabar. 1 2 3. Satu doang. Satu orang doang. Udah, itu doang. Sekarang lagi. Kar aja. Udah, kalau udah kar udah yakin buat ini. Iya, meyakinkan dah. Lebih dekat lah, tunggu zona lu. Tunggu zona. Zona nyaman. Samilu. Kaget dong. Lu biasa ikut nyanyi? Aduh, nyanyi enggak maksudnya. Jangan tiba-tiba gitu. Lah, gua kan penuh kejutan. Ya enggak, my best backpack. Masih terus jokesnya sampai akhir video ini kayaknya. Guys, kalau misalkan lu jangan. Apa lagi lu? Best backpack. Tuh, gitu. Apa sih? Lu jangan lu masukin ke polling di bawah ini. Oh, ini ada banyak coy. Coy. Coy sembunyi coy. Itu banyak banget di atas. Knock. Oke. Perasaan kan gua bilang jangan maju gitu. Enggak, perasaan gua udah aim-nya bagus gitu. Enggak ada, bohong, bullshit. Aim gua udah bagus aja. Enggak ada, mati-mati aja, udah mati-mati aja gitu kan. Take me. Enggak usah. Masih ada itu ya, masih ada yang belum sure ya? Iya, coba. Kan kata gua kayak gini semua gitu. Lu ngapain? Itu liatin gua aja gitu, liatin gimana pro player beraksi gitu kan. Ini jadi sombong. Kan gua bilang jangan dimajuin gitu. Gua udah. Enggak ada. Bisa nge-kill tadi itu kayaknya gitu. Cuman tuh enggak bisa ternyata. Karena main biasa aja yang nge-kill tuh gua semua gitu. Oke, miss semua. Nice. Super sekali aimnya Bang Spot. Knock lagi. Pak, teman lu jangan ditinggal, Pak. Ditinggal. Punya SKS. Asar. Oh, kar. Ini meyakinkan nih. Ini untuk menutup semuanya nih. Lama banget reload-nya. Kali 8-nya kemana? Gak butuh. Knock. Wow. Gak butuh kali 8. Biarin gue mati di sini. What the fuck? Ya, kena zona nih. Kill nih. Why? Tapi gak apa-apa lah, kenok. Cuman ya. Kenok kan? Iya, kitung lah. Selesai kan berarti kan? Selesai. Take me to location as location. I don't mean that. Take me to location and I don't mean that. Coba. Ini yang momen menegangkan ini. Peace. Dapat senjata lagi. Jadi gampang banget. Jadi gue saranin turun di pocin, kayak gitu sih macam. Thank you buat best backpack gue. Best friend backpack gitu maksudnya. Jadi ya itu kan kita udah ngasih tahu gimana caranya. Intinya adalah lu turun di pocin kayak aja. Ya lu bisa selesain semua di sana gitu. Yang tadi bonus doang gitu kan. Dan ya pokoknya gampang banget, jadi nggak butuh solo doang. Iya, gue juga bisa kayak gue tadi kan. Ya jadi radar dan backpack aja tuh. Udah pasrah, nggak usah mikir, nggak pasrah. Cuman. Kalau temen lu yang baik tuh gantian gitu gue ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa. Belum. Oh iya. Pengumumannya belum. Oke, iya. Dan ya, lu yang bacain aja dah. Ini namanya di nama YouTube-nya sih Andri Yulianto. Dan ya, komentarnya adalah kalau saya dapat UC, nah, saya ingin kirim parasut untuk akun kakak saya. Tuh, gila tuh. Itu. Belum selesai. Dan saya ingin coba lagi buka peti untuk incer mobil polis. Sudah habis 2000 UC belum dapat. Semoga menang. Amin. Sukses terus Bang Scott. Nih orang keren banget. Congrats buat Andri Yulianto, 1000 UC buat kalian. Oke, itu dia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih buat Andre. Yeah. Kalau misalkan kalian penasaran, ada Instagramnya di bawah. Aku pernah ngasih Instagram. Enggak pernah lu curang gua. Terus ngasih. Sumpah anjir. Ya bahkan ada Instagram dia kalau misalkan gua enggak lupa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di PUBG Mobile selanjutnya. Bye bye.